Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi dengan kami, Kasmin Motovlog. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dalam keadaan bergembira dengan keluarga, ya. Dan kami doakan semoga murah rezeki, ya. Ini kami dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, ya. Ingin kami sampaikan, cuman mohon maaf ini tidak bisa yang ke depan karena kami di tengah ini, ya. Situasinya agak sulit, kami di bus ini cukup ramai, ya, satu bus penuh, ya. Jadi kami hanya di sebelah kanannya sana. Kami doakan semua yang nonton video ini yang muslim, ya, bisa dimudahkan untuk memenuhi panggilan Allah, berangkat haji maupun umrah, ya. Ini di situasi di sebelah kanan, ya, jarak antara Mekah dan Madinah itu, ya, sekitaran 500 kilo, ya. Kondisi jalan, kondisi, ya, seperti jalan tol, ya, lebar sekali, dua jalur, lebar-lebar semua, bebas hambatan, ya. Jadi seperti tol, tapi tidak ada bayarnya, tidak ada bayar, tidak ada pagarnya, ya. Sangat luas sekali, ya. Lebar benar, ya. Ini kondisi kanan kiri tanah kering gitu, kemudian ya gundukan-gundukan batu, ya. Jarang sekali ada pemukiman, ya, di sini. Dan bangunan-bangunan untuk listrik sepertinya, ya. Ya, agak jauh itu ada gitu, ya. Entah pemukiman, entah itu perusahaan-perusahaan gitu, kita enggak tahu, ya. Tapi jarang sekali bangunan-bangunan di pinggir jalan, jauh. Jauh sekali. Ini kayak gini, blok-blok gitu, ya. Mungkin pemukiman atau apa gitu, ya. Tapi jauh dari jalan raya. Jauh, ya. Nanti jarak berapa kilo gitu, baru ada lagi gitu. Mungkin ini perkampungan gitu, ya. Okay. Dan sepanjang perjalanan seperti itu kondisinya. Jadi jarang sekali kampung pinggir jalan ramai seperti kita di Indonesia, jarang sekali. Bahkan nggak ada gitu. Semua pemukiman itu jauh gitu ke dalam, ya. Jarang sekali pinggir jalan terus bikin warung gitu, nggak ada, ya, nggak nemu, ya. Semua justru ke dalam-dalam sana. Ini tanaman pada kering semua, ya, kan? Ya, karena memang udah nggak pernah ada hujan, ya, di sini. Tanaman juga tanaman pendek-pendek gitu, ya, dan udah kering semua. Semuanya kering, ya. Dan bukit-bukit itu kecil-kecil itu rata-rata benar-benar batu. Batu. Jadi batu banyak benar, namanya batu. Bukan tanah, bukan. Batu. Jadi mau ditanamin apa enggak bisa juga, orang batu. Kalau tanah masih bisa, ini enggak bisa. Benar-benar batu. Makanya rumput pun enggak tumbuh, ya. Enggak ada rumput, enggak ada. Ya, spot-spot itu tanaman-tanaman perdu kecil, pendek-pendek gitu. Cukup jauh, ya. Mungkin, ya,
Lampung Palembang lebih lebih jauh lagi. Lampung Palembang kan cuma berapa jam, 3 jam. Ini 5 jam ya. 5 jam, gas tol, bebas hambatan, jalan mulus. Nggak seperti kita jalan tol aja, bupeng-bupeng. Ini nggak mulus-lus, nggak ada. Keriting nggak ada, benjol nggak ada. Bupeng apa lagi. Itu pun 5 jam mana. Mobilnya juga bus-bus baru-baru gitu, Matic, rata-rata Matic bisnya di sini. Ini ada bangunan-bangunan gitu, jauh, tidak tahu ya. Jadi ini kami ingin menggambarkan bahwa pemukiman itu nggak ada, perjalanan segini jauh nggak ya. Ada penduduk, jadi kalau terjadi apa-apa ya sudah habis kita, nggak ada ya. Sama sekali nggak ada. Ini kami sudah berusaha bikin utuh gitu, walaupun potong-potong ya karena nggak mungkin waktunya. Nah paling nanti ada selah gini, tapi ini dengan jarak berapa, mungkin 100-an kilo baru ada lagi pemukiman gitu. Ini ada gitu, tapi nanti terus kosong lagi gitu. Ini ada pemukiman, bagus kalau ya rame gini kan. Habis itu nanti kosong. Kondisinya inilah gambarannya ya, benar-benar luar biasa ya. Ini tanaman ini ada apa itu, kurma ya, sepertinya perkebunan kurma gitu di sini. Ini perkebunan itu di dalam itu ramai benar tuh pohon kurma. Dari jauh kayak pohon palem gitu dari jauh. Ya. Kalau dideketin itu pohon kurma. Ada juga ini juga kurma ini. Kayaknya memang itu perkebunan ya. Dibudidayakan karena kelihatan ramai. Gitu. Yang kecil-kecil itu pohon, enggak tahu, tanaman liar kayaknya, bukan kurma, tanaman liar. Nah, ini ada lagi, ini kurma lagi itu. Jadi janak banyak ini, seperti pemukiman apa? Bukan pemukiman, perkebunan kurma gitu. Kemudian sebelahnya juga ada ini pemukiman, rata-rata jauh dari jalan. Tidak ada seperti kita pemukiman di pinggir jalan, kemudian buka warung, buka toko, nggak ada. Semua jauh, semua jauh ke dalam, jauh sekali. Inilah ya teman-teman semua, kondisinya seperti ini, perjalanan dari Madinah ke Mekah. Jadi bukan perkampungan ya. Nah ini sudah mendekati masuk Madinah ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.